Oi Ler, balik lagi sama gua. Kali ini gua lagi main game Idol Party lagi. Jadi kali ini tuh di video ini gua mau buat tutorial gimana caranya dapat diamond gratisan di game Idol Party gitu ya. Tapi ini pakai akun tuyul, pakai akun 2ND. Kalau pakai akun utama udah kayak nggak bisa dapat gitu. Nah, cuman ini ada tapinya nih. Karena gratisan butuh usaha, cok. Jadi pertama itu lo akun tuyul lo tuh harus level 25. Biar level kombonya level 5, karena misinya itu lu disuruh rank 1 3 kali gitu. Kalau nggak level combo lu level 5, lu rank itu susah gitu buat juara 1 3 kali gitu. Karena akun tuyul kan masih ranknya masih kecil tuh. Kayak masih perak, emas, masih di bawah perak tuh kayak masih pasti menang lah kontol, masih gila lu main goblok aja kalah juara 1 nggak bisa 3 kali gitu ya. Intinya lu butuh usaha aja sih. Akun lo tuyulnya harus dinaikin dulu levelnya ke 25 gitu. Nah, mungkin gua jelasin satu-satu lah kayak mana cara dapet diamond di game ini gitu ya. Pertama itu lo harus dari check-in dulu deh. Nah, pertama dari check-in. Jadi sekarang di game ini itu kalau check-in itu dapet diamond gitu. Nah, ini check-in 7 hari ya. Kalau 7 hari kan ini dapat diamond nih. Nah, jadi bocoran game ini itu semakin lama umur game ini itu nanti ini kan ada kayak mawar nih, ada hari ke-8 misalnya dapat mawar. Nah, ini nanti di sini ada diamond lagi nih. Misalnya hari ke-16, ini ada diamond ke 100, nanti di hari ke-30 misalnya itu ada diamond lagi, misalnya kayak 300. Nah, ini kalau umur game ini udah setahun lebih nanti ada nih. Ada diamond lagi di sini. Bukan di check-in 7 hari doang. Jadi check-in 7 hari sama sebulan tuh dapat diamond lagi. Nah, terus dari sini dapat diamond kok nggak salah sih. Akun utama gua kayak dapat diamond deh, tapi 7 buff digabungin gitu. 7 buff digabungin jadi super buff, terus dapat reward tambahan gitu. Kayak dapat diamond sama apa gitu, cuman receh gitu. Ya, pokoknya dari situ check-in dapat lah. Dari check-in dapat diamond, terus dari event ini nih. Anjing tuh bocah lewat berisik banget. Nah, dari sini lu dapat juga diamond, tapi dari sini nggak bisa dua harap sih dapat pangganya. Karena lu suruh nebak di mana letak 200 diamondnya. Ini kan ada 200 diamond rewardnya nih. Nah, tapi lu harus tebak di mana 200 diamond itu. Gua tebak nggak dapat, tai. 4 kali gua tebak. Nggak tahu di mana 200 diamond ini ya. Sehari satu kali gratis ini masih ada 12 hari, berarti gua masih bisa 10 kali tebak gitu ya. Jadi kalau lu punya akun tuyul lah buain aja lu iseng-iseng aja tebak, kalau dapet 200 diamond lumayan gitu. Nah, habis itu dari event dadu juga dapat sih diamond, cuman kayak susah sih diharap, kayak cuma dapat cuma 10 diamond doang sih. Dari sini bisa dapat 10 diamond tapi susah gitu, buat apa ya 10 diamond doang, tai. Dapatnya susah setengah mati gitu mah. Mesin berlian nggak ada. Kalau ada mesin berlian dapat diamond lagi gratisan. Dari game ini bisa dapat gratisan dari mesin berlian juga. Nah, sama ini nih fitur baru nih. Yang ikat nomor HP nih biar akun lu tuh nggak dihack ya. Biar akun lu nggak dihack sama lu dapat diamond 60 diamond gitu. Kayak lumayan. Jadi kalau di akun tuyul lu nggak bisa masukin nomor yang udah lu ikat ke akun utama gitu. Jadi lu harus pakai nomor HP lain atau nomor HP yang buat lu selingkuh itu, cok. Lu pakai aja nomor itu buat ikat ke akun tuyul lu gitu. Dari sini dapat diamond. Terus dari paket nih, paket tolol ini sekarang ada dapat diamond nih. Dulu nggak ada nih kayak ginian, sekarang udah ada gitu. Jadi dari paket yang kartu kok nggak salah. Dan dari kartu ini kan ada yang gratis. Di sini dapat 30 diamond sama di lotre. Lotre dapat 30 diamond juga. Jadi total 60 diamond lumayan gitu, lo ambil aja pakai akun tuyul. Dari situ dapat diamond, terus dari mana lagi ya? Paket. Udah dari mana lagi? Ya udah. Udah, dari situ udah itu yang cara-cara gampang untuk dapat diamondnya. Cuma receh banget. Kayak nggak bisa beli apa-apa gitu. Nah, dari sini lumayan diamondnya nih. Cuman lu harus kelarin misinya, cowok. Lu harus butuh usaha gitu nih. Kayak gratis tapi lu harus butuh usaha buang waktu gitu. Nah, di sini kan ada misinya nih. Lu kelarin. Nah, ini ada dapat 200 diamond nih. Ini ada 200 diamond. Kalau nggak salah di sini misinya tuh yang susah tuh lu harus punya 5 temen sama juara 1
juara satu di rank sekali gitu. Kok nggak salah ya, lupa juga gua. Ini sini dapat 200. Nah, di sini juga dapat 250. Tapi ini gua belum kelar nih misinya tuh. Gua disuruh check-in 3 kali gitu di grup. Nah, gua baru check-in sekali karena gua kerjainnya baru hari ini gitu. Masih minus 2 hari lagi buat check-in di grup. Jadi tanggal berapa gua dapat ya? Tanggal 1 kayaknya. Hah? Tanggal 1 atau tanggal 31 lah gitu gua dapat 250 diamond yang enggak bisa gua ambil nih sekarang nih. Di sini gua dapat, pokoknya sih gua dapat diamond dari sini 250. Pokoknya lu kelarin aja misinya. Misinya itu yang susah itu ngereng itu sih, ngereng juara 1 3 kali gitu. Nah, itu agak susah kalau level combo lu tuh masih level kecil, kayak level kecil gitu lu ketemunya orang lagi nuyul juga nyari diamond gitu. Jadi susah gitu, dia pasti bisa main ya. Jadi gara-gara skill combo lu levelnya kecil ya lu kalah terus anjing ngerengnya. Jadi minimal tuyul lu level 25 gitu. Terus skillnya itu kombonya lu update gitu. Sama lu harus bisa main tempo. Kalau lu enggak bisa main tempo, lu belajar main tempo sampai lu bisa gitu. Belajar tempo aja lu udah, cowok. Lagian sekarang main rank kalau main mode lain itu susah gitu, nyari lawannya kayak payah gitu, lama gitu, ketolol. Mainnya lama banget tunggunya. Ih, sumpah. Mode tempo aja kalau udah ranknya berlian udah mau master tuh cari lawan juga susah gitu. Main solo tuh kayak payah gitu, kayak udah sepi gitu yang main rank gitu loh. Kalau awal-awal season reset baru rame. Kalau udah hari-hari kayak gini tuh kayak sepi. Sisa-sisa orang tolol yang lagi pakai joki sama orang-orang lagi nyari-nyari diamond kayak gua gini gratisan gitu. Jadi ketemunya orang-orang jago juga sih, cuman kayak sepi gitu. Nah, dari sini kan dapat 250, dari sini 200. Ini lumayan, Cok. Di sini 200, 250, udah 450 sama diamond-diamond receh yang tadi pakai tadi udah 500 diamond. Nah, yang ini dapat 300 lagi, jadi 800 diamond. Terus lo nanti itu ada misinya, kalau enggak salah suruh rank. Ranknya itu lu harus cap sampai emas, kalau enggak salah sih. Disuruh sampai emas nih di misi yang ini nih. Itu lu disuruh rank sampai level sampai emas. Nah, tuh. Lu harus rank emas nih, peringkat emas di rank. Ya segampang sih sebenarnya nyari sampai emas doang mah kalau di rank. Tapi ya itu gue bilang, lu harus belajar mode tempo ya. Karena skill combo itu cocoknya buat tempo sih. Jadi buat tempo enak banget skill combo level 5 gitu. Tapi akun tuh lu harus level 25. Anjir, gue telepon lagi dong. Belum kelar gue buat video tadi. Jadi dari sini tuh dapat juga diamond gitu. Jadi lu kelarin aja nih misinya nih, gua belum lawan mentor ya, tapi lawan mentor mah gampang lah, ini mode tempo gitu. Ini mode gua banget gitu tempo ya. Jadi gua bisa ya. Buat kelarin ini lawan mentor gampang lah, ini bisa kelar gitu. Jadi lu kelarin dari sini dapat diamondnya lebih kerasa sih, kayak 200, 250, 300. Nah, lumayan tuh diamond. Kayak dari sini doang sih kayaknya, udah enggak ada lagi caranya. Ya sama ini ngereng. Kan disuruh rank sampai emas tuh ya. Rank itu lu dapat diamond juga, cuman kalau lu push sampai ke berlian atau ke master tuh kayak lu buang waktu lama banget gitu. Kan lu dari perak ke pushnya itu kayak capek gitu anjing. Jadi lu pushnya sampai emas aja buat kelarin misinya ya. Kalau platinum boleh sih ya, main platinum kalau mau. Kayak dapat di sini nanti tanggal 30 tuh ya. Tulisannya nanti tanggal 30 ya. Lu dapat diamond dari season ini lumayan nih, 600 diamond atau 400 diamond kalau emas 400, platinum 600, lumayan gitu. Nah, dari sini juga dapat, dari sini dapat receh-receh ya, lumayan aja sih. Ini dari sini dapat receh-receh. Jadi intinya lu kelarin semua misinya itu gitu doang sih. Kalau ada mesin berlian tadi lebih banyak lagi dapat diamond kayaknya. Sekitar kira-kira lu kalau bisa tebak event yang kartu ini yang dapat 200 diamond, 200 diamondnya di mana itu mungkin lu bisa dapat 1000 diamond. Terus kalau reward season turun kalau lu udah sampai rank emas, karena lu mau kelarin misinya kan harus rank emas, jadi lu harus rank emas. Nanti akhir season lu dapat lagi gitu. Dapat 400 diamond ya, lumayan dapat 1000 diamond lebih lah ya. Nanti kalau lu udah dapat diamondnya udah banyak tuh. 1000 misalnya. Nah, lu kemal nih. Kalau gua mau beli baju ini nih, yang boji-boji itu kan. Ada event nih, tapi kayaknya enggak sampai sih. Lu misalnya beli ini nih kan. Kan ada voucher tuh ini. Nah, lu hadiahkan. Nah, kalau gua hadiah ini ke akun gua lah, Poyoyo ya kan.
misalnya gue hadiahkan gitu. Cuman ini diamondnya belum cukup gitu. Jadi gue nanti aja gitu. Tunggu tanggal 30 ya gue lihat. Pas malam-malam itu kalau emang dapat diamond dari season itu turun, bisa lah itu beli bajunya itu kan. Jadi gue give ke akun gue gitu. Oke, mungkin caranya gitu doang. Kayak mungkin gak ada lagi cara lagi sih. Kayaknya gitu doang lah. Oke, thank you.